Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru hebat, hari ini saya akan berikan tutorial bagaimana mereset SKP atau perencanaan pengelolaan kinerja yang telah kita buat. Langsung saja Bapak Ibu pilih Merdeka Mengajar di laptop atau komputernya, pilih pengelolaan kinerja. Nah, di sini ada tombol cek dan sepakati, artinya pengajuan sudah diajukan oleh kepala sekolah dan kepala sekolah sudah menyetujui. Tinggal kita periksa apa saja yang ditambahkan atau yang dikurangkan oleh kepala sekolah. Ini alurnya, kita periksa satu-satu. Ada apa namanya, hal-hal yang bisa diberikan tambahan oleh kepala sekolah atau dikurangi. Di sini saya memeriksa ada hal yang ditambahkan oleh kepala sekolah saya. Bahwasanya saya diharuskan dalam pengembangan diri melakukan coach. Sudah dicek, jika tidak ada tambahan lain, masuk ke lihat hasil tambahan kerjanya. Di sini saya tidak diberikan tambahan tugas tambahan yang lainnya. Langsung ke perilaku kerja. Di sini 7 aspek yang diberikan sudah sesuai. Lalu klik sepakati. Nah, di sini poinnya Bapak Ibu, poin risetnya ada di sini. Setelah disepakati, perencana kerja tidak dapat diulangi. Jika Bapak Ibu ingin meriset, maka pilihnya ulangi dari awal Bapak Ibu. Di sini dikasih instruksinya sangat jelas. Kalau Bapak Ibu ada hal yang tidak sesuai, ada yang ingin dirubah, maka pilihnya adalah ulangi dari awal. Nah, jika Bapak Ibu memilih ulangi dari awal, datanya akan semuanya hilang. Perencanaan yang telah dibuat akan hilang. Demikian Bapak Ibu, kalau ingin mereset SKP yang telah dibuat atau perencanaan yang telah dibuat. Untuk kasus saya sudah tidak ada masalah, maka saya sepakati. Demikian Bapak Ibu guru hebat, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.